Halo teman-teman, selamat datang di Montessori yang luar biasa. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Kita akan buat caterpillar alias si ulat bulu ya. Kita buat oval. Terus matanya ada dua lingkaran di dalam oval, mulut yang tersenyum selalu. Terus matanya kita kasih setengah lingkaran. Nah, udah kelihatan kan hidup? Kita ulangi satu kali lagi di sini. Oval, matanya jangan lupa. Matanya bulat, setengah lingkaran. Nah, kasih antena, teong, bulatannya di atas ada antena. Yuk. Jangan bosan-bosan untuk mengulang. Bikin lagi ya. Caterpillar. Nah, bikin bulat mata, mulut yang tersenyum, mata hitam, terus antena. Oke, ya, kita bikin badannya detailnya. Detail badannya setengah lingkaran. Lagi, lanjutkan lagi ke belakang, setengah lingkaran. Terus, setengah lingkarannya udah mau selesai. Setengah lingkaran lagi. Sampai ke belakang, setengah lingkaran. Bikin ekornya agak lonjong. Dah, selesai. Sekarang kita kasih kaki. Kakinya di sini. Kelihatan satu. Setiap bulatan tadi dikasih kaki satu. Setiap bulatan lagi kasih satu. Kasih satu. Nah, oke. Okay. Kita warna. Kasih warna. Akan kasih warna hijau tua, hijau muda, coklat, dan merah ya. Oke. Okay. Beginilah caterpillar sudah jadi. Ya adik-adik, sekarang kita akan menggambar ikan. Kan, ikan kakap. Kita mulai dengan buah salak yang tidur. Nah, oke okay, ya, satu kali lagi ya. Jangan bosan-bosan untuk mengulang di sini. Ulangi satu kali lagi. Buah salak yang tidur. Nah, udah kan? Udah diulangi dua kali. Sekarang kita tambah detailnya. Dua, buah salak lagi kecil jadi ekor. Ini jadi apa? Jadi sirip atau jadi durinya di atas. Oh, jadi sirip ikan di atas. Sudah. Ya, kita ulangi satu kali lagi di sini ya. Jangan bosan untuk mengulang. Buah salak yang tidur. Dah, sekarang kasih ekor dua. Oke. Sirip ikan. Satu, dua, tiga. Ya, bawahnya empat, atasnya empat, bawahnya tiga. Satu, dua, tiga. Kasih mulut sut. Mulut tersenyum. Matanya satu depan. Dilihat dari samping ikannya. Ini lihat, kasih insang, sudah jadi. Kasih warna. Oke, kakak akan kasih warna pink, pink muda, pink tua, dan hitam ya. Kita akan bikin ikan kakap merah hari ini. Sudah jadi adik-adik, beginilah ikan si kakap merah. Oke, kita akan gambar keong atau snail. Pertama, kita gambar setengah lingkaran. Ya, setengah lingkaran seperti ini. Kemudian kita gambar setengah lingkaran lagi. Ulangi satu kali lagi. Sama seperti yang di atas. Terus setengah lingkarannya agak besar ya. Semakin maju, semakin besar. Nah, sudah. Ulangi satu kali lagi, jangan bosan-bosan, setengah lingkaran, semakin maju, setengah lingkarannya semakin tambah besar, ya. Oke, sekarang mulai dari sini, kita bikin buah salak yang tidur. Ya. Terus kita tambah buah salaknya yang tidur biar genap.
Nah, seperti ini. Ulangi satu kali lagi di sini ya. Ulangi satu kali lagi buat di sini supaya pintar. Setengah lingkaran, setengah lingkaran, setengah lingkaran lagi. Buatlah dari sini buah salak yang tidur. Terus habis itu buah salaknya ditutup. Ya, sama kan? Kita akan kasih detail dari rumahnya siput. Oke. Rumahnya siput. Nah, sudah. Yuk kita warna. Warna yang dipilih orange, kuning, dan hitam. Sudah jadi. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dadah.